Sampe nyampur apa nggih rabu ah. Ngemes. Eh? Obat. Obat apa? Hama. Hama. Oh, pestisida. Sistem semprot ya. Hama ya, Pak. Semprot apa sih? Semprot semprot jagung apa semprot sawi? Sawi. Hamane kutu loncat dulu. Oh, kutu loncat hama ini. Heeh. Oh. Nyemprot dhisik ya mari ngene panen ya. Apa aku panen sik ah? Wis sampean panen sik wis ora apa-apa wis. Ya, panen sik ya. Aku tak potong-potong kok sampean ngingketi ya. Wis sampean jalek ngono. Ya wis, tak tekek pinggir ya. Wis nyemprot. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bude Enwin. Tetap sehat dan semangat. Nah, kali ini masih pagi ya. Masih pagi, belum panen-panen. Itu Mas Ardinya masih semprot-semprot pestisida tanaman. Karena tanaman sawinya itu hamanya itu berupa kutu loncat harus dibasmi. Nah, kali ini Bude mau panen sawi sendirian. Panen sawi sendirian, yuk bantu Bude ya untuk panen-panen sawi. Semoga vlog ini bermanfaat buat kalian semua. Ini hanya sekedar hiburan. Dan tolong kalau kalian suka dengan vlog Bude, bantu sodako subscribe-nya. Klik-klik like and share. Dan jangan lupa bantu komen-komen di sini yang banyak ya. Supaya Bude tetap semangat, tetap eksis, tetap bisa memberikan informasi-informasi tentang panen-panen, tentang tanaman, berkebun, dan lain-lain. Komen kalian adalah semangat Bude. Yuk, cus, kita panen. Kita panen sawi manis. Oh, pemandangannya cantik banget ya. Gunungnya, cuman sayang gunungnya kok berkabut. Nggak seberapa terang. Bu, ngerempot bu. Matun. Matun katanya, matun itu nyabutin rumput. Kedewean bapak emang di. Hah? Jogok tomat. Oh, panen tomat. Oh, nggih. Ini jagung-jagungnya di sebelah sana sawinya. Nah, ini sawi nih, luwamu-lemu kuat deh, gede tuh sawi nih. Oh, sawinya tumpang sari sama jagung. Nah, ini yang panjang-panjang ini, yang tinggi-tinggi ini jagung. Dan sawinya nih. Lemu-lemu nih. Anak sing wis kembang barang. Wis tuwek-tuwek. Lemu-lemu gede-gede. Panen sawi, sawi ini lemu-lemu. Thank you.
tanahnya basah. Tanahnya basah ini kemarin lu habis disirami, jadinya guntingnya kena tanah kotor kabeh. Oh, gersik itu lihat. Oh, sering gersik. Lemai apa? Tanahnya katut lengket nih, gane gunting. Kemarin tuh bude panen, tangannya kena gunting ya. Sekarang panen lagi. Ini kalau motong di pas di atas tanah seperti
seperti ini. Akarnya ini gede ya, jadinya agak keras. Beda dengan sawi pok choy. Sawi pok choy itu tangkainya atau bonggolnya lunak. Tapi kalau sawi ini, sawi manis ini bonggolnya atau pangkal daripada akarnya ini keras banget. Ya, kayak gini, keras banget. Tumpuk jadi satu dengan ini. Sawi ini kemuk-kemuk, kandut-kandut. Krokotnya ya lemu-lemu. Ojo keliru batangi jagung budhe. Oh, diseneni karo Mas Ardi nanti. Ya, kumpulin jadi satu sini. Lo guling-guling di parit lo. Cemplung-cemplung soalnya kan budhe satu pegang HP, satunya pegang sawi, gunting. Lemu-lemu banget sawi ini, gede-gede. Awas, iki ono pohon jagung. Oh, pohon jagung jejer. Ini juga pohon jagung jejer. Ini bodhe motongi ae nanti yang bagian ngiket Mas Ardi. Lah bodhe ngiket nanti takutnya kendor melorot kabeh gak karu-karuan. Kurang ngepok kepotongan pucuke, kurang ngepok ke bawah jadinya tuh sampai di sini loh, pakal akarnya sini loh kalau motong itu, jangan sampai di atas nanti malah kepotong pucuk. Tapi wong mepet tanah ya kotor kabeh. Oh, tempatnya rada gelap. Alote. Gelap tempatnya, terlindung sama
terlindung sama si jagung. Gelap. Video ini gelap ya. Gak pedot. Pirang kilo itu kaca? 5 kilo. Oh. Lima kilo ini piro, Cak? 35. Berarti 1 kilo ini ketemu 7.000. 7.000 ku harga petani, ya. Oh, harga pasar. Oh, harga pasar. Berarti sampean jual dhewe nang pasar. Oh gitu, gak di setorno pengepol gitu ndak ya? Oh enak, jadi oleh gede, rego tinggi. Anggap aja sampean jokoin yang petani, padahal petani ini sampean dhewe dijual sendiri. Lah iya kalau dari petani kan katakanlah kesampean ambil setorno ambil nanggungnya joko petani kan 6.000 ya. Lah ini karena petani ini sampean dhewe. Harganya langsung dijual ke pasar langsung 7.000 ya. Petani semi bakul dari ini, belajar jadi bakul. Asli ini bakul. Kemudian tanam sendiri. Tanam sendiri. Badine rada akeh, tapi ya rekoso tenagae. Ngerawati mupuk segala macam kan ya modal. Hah? Kudu rekoso. Wong jenenge golek duit ngerawati anak bojo. Rekoso ya. Rekoso dhisik. Jadi pengepul ae. Hah? Penak ngene iki wis. Oh, penak ngene iki ya. Santai rada santai ya. Nek pengepul kan sampean harus masar nang ngubek-ubek sak Jatim. Makin pusing. Wis kurang pirang ikat? 3 bendel. Kurang 3 bendel. Ku 2 bendel ndek kono iku. Wis mbok lebokno karung apa mbok lebokno anu? Pondok. Oh. Ning pondok kono ya ben gak anu, ben gak kepanasan ya. Ngeterno sore. Oh. Ngeterno sore. Katanya panen sore ya kepanasan. Panas ya. Udarane awane panas ya. Ngene ae wis mulai panas kok. Si. Gak kena banyu iku. Iku ora kena banyu iku. Peluh. Heeh. Ini ngopeni keluarga. Anak cucu. Ngopeni anak loro. Ragate tambah gede tambah akeh. Ane dua anak ojo akeh-akeh, kakean ragat, mangane iso, sekolahe lo sing soro. Batu apa? Oh, dijamin, gratis. Gratis iku lak mulai teko SD sampai SMA. Ya, tapi kayak buku seragame, lho apa ya gratis? Yora.
buku seragam ora gratis. Tuku. Sing gratis lak biaya ongkos sekolah. Yo. Dungo kurang ra kurang dungo. Sabar ra kurang sabar. Jenenge urip. Oleh sambat. Kak oleh sambat. Dilakoni kanthi ikhlas. Ora rugi. Sawang sinawang. Dari ini wong pancen enak. Hari dah. Kurang luru. Kurang luru. Jadi ya tinggal tidur tok es. Enak. Mangan ae. Mangan turu, mangan turu. Tapi yo kurang sehat awak. Nah, iya, ngerti dhewe to. Aku iya senengi tani ku ya mbek. Olahraga. Olahraga, tani ku karo olahraga. Macul. Arit, manas, manas itu perlu, butuh panas matahari itu perlu. Mangkring. Mangkring. Wis diangkut ning pondok. Suwi-suwi wis pinter panen sawi. Ya lum. Kayane bisa ya. Mancing burung mule. Duk. Budal subuh. Berarti kan gak nyambut gawe santai sih iso mangan. Yo lah. Iya, tuh panen wong loro kaya pacaran. Pacaran karo Mas Ardi. Panasnya wis mulai metu. Saya diresi isai. Nah, biar gak kupak lumpur. Iki lo gara-gara guntingnya nyemplung mlebu ning gone tanah.
Jadi ini ya kupak, tanahnya bekas disiram. Kurang sakit. Yuk dicepet no. Kurang sakit. Untuk sore panen mana? Eh? Sore nemen tapi. Sore nemen. Karuan sore ojo sore nemen. Asar ngono ku sampai maghrib. Isuk kan gak mungkin layu. Oh, malah layu kalau isuk asar. Bukan pemintai kayak gubuk. Yuk, asar lo ditutupi karung toh. Ditutupi karung tapi ojo berukut, diangin-angin nos, ditutupi toh. Jam lima ku ngadek apa seger nur, seger maneh. Lah iya. Saatnya jam lima, saat jam setengah nututi ya. Asar mulai jam walu. Sampai mulai jam walu? Ya pengin yang kini peteng no. Senter no. Waduh. Senter. Ya sekaruan asar iku kan tandurannya ya ngadek. Nek mari disirami tandurannya ku mesti ngadek asar iku. Gak mungkin layu. Jadi sampean gak sampe dalu-dalu. Jadi dalu ku wis urusane mbek keluarga ya. Ya, ya. Asar panen parak maghrib mulai. Oke, saya Budi akhiri cukup sampai di sini dulu panen-panen. Bantu Mas Ardi panen sawi manis. Semoga semua ini bermanfaat buat kalian semua. Ini hanya sekedar hiburan. Kita panen-panen sawi di desa. Ya. Tolong bantu subscribe-nya, klik like and share, komen-komen di sini yang banyak supaya Budi tetap eksis, tetap semangat, tetap bisa memberikan informasi-informasi tentang tanaman, berkebun dan lain-lain. Akhir kata, Budi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao. Oh, wis akeh ya. Mbok ngadekno ngono. Gak mbok tutupi, ndak dikerobong. Enggak. Ya wis sehat. Ini. Ngelak. Panas. Panas, padha panas. Iki hasilnya panen wong loro.